Assalamualaikum. Okey, hari ini aku nak share pengalaman kita orang datang ke Kolam di Beting Beach Resort Tumpat, Kelantan. Plan kita orang sebenarnya nak mandi dekat pantai, tapi bila tengok cuaca dan ombak yang agak kuat, terpaksalah ubah plan. Dalam masa yang sama juga, nak kena raikan jugalah anak dengan anak buah ni. Dah lama diorang mengidam nak mandi. Lokasi kolam ni memang sangat dekat lah dengan pantai Geting. Jadi untuk nak masuk, dia ada yuran untuk kanak-kanak RM5 dan untuk dewasa RM10. Fasiliti dekat dalam kolam ni adalah bilik persalinan dan wakaf. Jadi buat mereka yang tak join mandi, bolehlah lepak dekat dalam tu. Untuk kolam ni dia ada dua bahagian, untuk kanak-kanak dan untuk dewasa. Untuk dewasa dia punya kedalaman dalam 1.2 macam tu. Jadi memang sangat-sangat sesuai lah untuk bawa family pergi mandi. Jadi pada mereka yang bercuti dan yang akan bercuti dekat Kelantan, jadi bolehlah survey-survey dekat kolam ni dulu. Nak mandi kolam dekat sini tak semestinya menginap di resort ni. Boleh je lepas mandi kan. Kalau lapar tak perlu risau. Dekat area-area sini banyak kedai-kedai makan. Makanan pun sedap, tempat pun comel, ngam-ngam soy.